Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil penyisian grup Thomas dan Uber Cup Selasa 12 Oktober 2021 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Uber Cup babak penyisian grup Selasa 12 Oktober 2021. Pertandingan pertama sektor tunggal putri pertama, Gregoria Mariska Tunjung kalah 2 game langsung atas wakil Jepang Akane Yamaguchi dengan skor 7-21 dan 16-21. Skor sementara Indonesia kalah 0-1 versus Jepang. Hasil pertandingan kedua sektor ganda putri pertama, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiyarto kalah 2 game langsung atas Mayu Matsumoto dan Nami Matsuyama dengan skor 14-21 dan 19-21. Skor sementara Indonesia kalah 0-2 versus Jepang. Hasil pertandingan ketiga sektor tunggal putri kedua, Putri Kusuma Wardani kalah 2 game langsung atas Sayaka Takahashi dengan skor 14-21 dan 19-21. Skor sementara Indonesia kalah 0-3 versus Jepang. Hasil pertandingan keempat sektor ganda putri kedua, Nita Violina Marwah dan Putri Saika kalah 2 game langsung atas Yuki Fukushima dan Arisa Higashino dengan skor 9-21 dan 10-21. Skor sementara Indonesia kalah 0-4 versus Jepang. Hasil pertandingan kelima sektor tunggal putri ketiga, Esther Nurumi Triwardoyo kalah 2 game langsung atas Aya Ohori dengan skor 14-21 dan 7-21. Skor akhir Indonesia kalah 0-5 versus Jepang. Jepang lolos ke perempat final sebagai juara grup A, sementara Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner up. Jadwal pertandingan berikutnya penyisian grup Thomas Cup Rabu 13 Oktober 2021 Indonesia versus China Taipei jam 13.30 live aplikasi video Champion TV dan TVRI. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Thomas dan Uber Cup tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.